Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyidan wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi lil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahu azim. Qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam 'ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqami shalah wa ita'i zakah wa hajjil bait wa shaum ramadan. Kau kama qala sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Tuan-tuan yang berhormat, untuk sekalian yang rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tentang yang mela sama kita memilih sikit kesempatan yang diberikan Allah SWT bagi kita pada tengah hari ini, kita bersama memanjatkan setinggi pujian dan kesyukuran kehadirannya. Kita telah bersama menunaikan solat fardu berjamaah. Dan seperti mana yang biasa, pada waktu ini kita mendahulukan solat zuhur berjamaah yang diikuti dengan kuliah zuhur kita yang masih lagi membicarakan isi kurungan kitab fiqh manhaj jilid 4 berkaitan dengan kitabul hajj, iaitu berkaitan dengan ibadah haji, pada bab sunat-sunat haji sampai pada perkara yang seterusnya, perkara yang keempat, sunat-sunat sa'i pada muka surat 404. Sunat-sunat sa'i disunatkan apabila telah melakukan sa'i selepas tawaf agar tidak mengulanginya selepas tawaf yang lain. Oleh itu, apabila telah melakukan sa'i selepas tawaf qudum, iaitu hukumnya sunat sebagaimana yang telah anda ketahui, dimakruhkan untuk mengulanginya selepas tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Jadi itu salah satu perkara yang sunat dalam sa'i. Wallahu a'lam. Yang kedua, disunatkan memanjat Bukit Safa pada awal sa'i di mana dia dapat melihat Baitullah jika tidak ada penghalang. Kemudian dia menghadap kiblat sambil berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Allahu akbaru ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mafhumnya Allah yang maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tiga kali. Segala puji hanya bagi Allah. Allah membesar atas petunjuknya kepada kami. Pujian yang bagi kami atas kelebihan yang diberikan kepada kami. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Baginyalah kerajaan dan pujian. Dia menghidup dan mematikan. Di tangannya segala kebaikan. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Selepas itu, sebelum sampai di Bukit Marwah, dia hendaklah naik ke atasnya. Dan berkata seperti ini juga. Yang mana mula Bukit Safa tu, ini lafaz dia, sampai Bukit Marwah pun sama juga. Sama juga, begitu juga. Dalam sahih, dalam kaedah kita memasahinya, meralik ni, Bukit Safa lemah. Dalam perjalanan tu kan ada tempat minum, tempat kita berhenti minum. Dia berhenti minum, adakah kita turun perjalanan atau kita ambil step ke belakang tu untuk Bukit ke depan? Tak apa, kita berhenti situ, patut kita sambung lah. Terus sambung, ya.
Boleh? 30 minit situ mereka sambung perjalanan. Banyak sangat pandangannya, dia kata tu ambil balik ke belakang. Tak apa, kita berhenti tu. Kita terus je lah. Mana kita berhenti sebelum kita pergi minum dekat pancu air tepi tu kan? Waktu cooler tepi tu kan? Lepas tu tersambung je lah. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Walaupun elok dirujuk kepada mutawif. Kerana mungkin mutawif ada maklumat-maklumat yang terkini. Tapi yang setahu saya, yang setahu saya mesti pergi dulu macam tu. Kita berhenti situ, lepas tu nanti kita sambung lah terus. Ya. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik. Yang ketiga, sa'i dengan berjalan kaki sekiranya dia mampu. Apabila dia sampai di tempat antara dua batu yang dikenali, dia sekarang letakkan walaupun berwarna hijau, disunatkan dia berlari anak. Dia naklah berdoa pada waktu itu. Dan setiap waktu, setiap kali naik ke Safa dan Marwah, dengan doa yang disukai untuk kebaikan dirinya, saudara-saudaranya dan orang-orang yang beriman. Benda-benda doa ni, dia ada dalam panduan umrah yang diberi tu. Jadi kita ikut doa tu. Baca lah kan, tawaf pertama macam mana, tawaf kedua sampai tawaf yang akhir sekali. Sa'i yang pertama, sa'i yang kedua sampai sa'i yang akhir tu ada doa ni, kita baca doa tu. Dan antara yang dua tempat yang disunatkan kita berlayar anak tu, kalau kita tak mampu, kita buat action je lah. Mungkin kita ada keterbatasan kita, contohnya. Mungkin kita tak mampu nak lari dan sebagainya. Buat action je lah. Kalau masa berjalan tu, jalan je lah. Masa lagi tu, anak-anak tu kita tak berlari pun sebab kita tak larang nak lari kan. Tapi action tu ada. Oh lari ni, sampai habis lampu hijau tu, jalan balik. Bila masuk ke tempat lepas kali hijau tu, yang sebelah kita nak pengat ke daripada Marwah ke Safa, Safa Marwah, Safa Marwah Safa, sampai hijau tu. Macam tu je. Konon dia macam lari. Berlari anak tapi tak berlari anak sebab kita ada masalah. Mungkin lutut sakit ke, tak mampu . Ataupun doktor nasihatkan jangan lari. Lari anak-anak nanti mungkin jantung kamu akan mengalami denyutan tak normal, nanti susah. Tak layak. Kursi roda tu tak ada masalah. Mungkin kursi roda tu mungkin orang yang tolak kursi roda tu lah yang akan berlari. Kita tak berlari. Dia berlari. Dia sampai ya, dia berlari. Tak adalah. Kita tak kursi kita duduk elok . Yang berlari ialah orang yang tolak tu. Orang yang tolak tu, tu dia berlari. Orang yang kita duduk di kursi roda tak payah. Kan tak payah, tak ada apa. Wallahu a'lam. Baik. Itu dia tiga sunat-sunat, sunat-sunat sa'i. Okey, yang kelima, sunat sewaktu keluar ke Arafah. Wukuf di Arafah sebagaimana anda ketahui adalah rukun haji yang paling penting. Ia boleh terhasil apabila jemaah haji pergi ke sana tanpa melalui Mekah terlebih dahulu. Tetapi sekiranya dia mau mengikut sunnah dan melaksanakan peringkat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu pergi ke Arafah, dia hendaklah mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, pergi ke Arafah selepas musyrik di Mekah dan menaikkan tawaf kudum sebagaimana yang telah kami jelaskan. Jadi jemaah haji biasanya pada 8 pagi 8 Zulhijjah tu semua dah ada lah di Mekah. Jadi tidak ada jemaah haji yang direct. Kebiasaannya tak ada yang daripada Malaysia turun-turun. Sebab di Arafah pun tidak ada airport, tidak ada lapangan terbang. Di dalam macam mana pun, kalau turun di Jeddah pun pada pagi 8 tu, macam mana pun dia akan lalu Mekah juga. Bila lalu Mekah tu, kita disunatkan supaya singgah di Masjidil Haram dan melakukan tawaf kudum. Macam tu kan. Nanti kita kan barulah kita bergerak ke Arafah kan. Wallahu a'lam. Yang kedua, imam muslimin ataupun pemimpin menjadi kuduah yang dihukutan adalah berkhutbah di Mekah pada 7 Zulhijjah selepas sembahyang zuhur, menyuruh mereka pergi ke Mina pada pagi besoknya dan melakukan amalan-amalan seterusnya agar mereka jelas apakah yang sepatutnya dilakukan. Jadi ini adalah kalau kata di maktab tu maknanya taklimat itu diberi oleh ketua pegawai tabung haji di maktab masing-masing pada 7 Zulhijjah. Okey, berkumpul sini. Jadi mana kita sebenarnya kita mesti berada dalam taklimat tu. Dan kita mesti mendengar taklimat tu. Kalau boleh dirakamkan, divideokan. Dirakamkan dalam handphone ke sebagainya. Jadi balik kita boleh tengok balik . Sebab kadang-kadang kita tak ingat semua. Kita kena guna teknologi . Kita sekarang ada handphone kan. Senang rakamlah, tangkaplah.
Nanti bila pagi besok tu buka, kita buka balik tengok apa yang ditalimatkan oleh ketua pegawai maktab tu. Kalau kita harapkan kita dengar saja, kita catit, mungkin tak semua benda yang kita boleh catit, kita boleh ingat, kan? Ya. Jadi kita, saya mengusulkan supaya dirakam. Dirakam perbualan tu, kemudian kita buat grup WhatsApp lah. Kalau kata kita jemaah haji, kata maktab 20 kata kan. Ya. Jadi kita buatlah grup WhatsApp di kalangan-kalangan kita tu, patut takat untuk edarkan. Jadi semua orang boleh tengok, oh ni dia taklimat yang diberi pada 7 Zulhijjah sebelum kita nak pergi berangkat bertolak ke Arafah pada keesokan hari dia. Ha? Wallahu a'lam. Ha, zaman sekarang kata zaman dulu ya. Kan? Zaman tak ada WhatsApp. Ha, memang susah juga kita nak melakukan inter communication dia panggil, eh. Ha, jadi macam sekarang ni senang, eh. Jadi kita kena gunakan teknologi yang ada itu. Yang ketiga, keluar pada pagi hari 8 Zulhijjah menuju ke Mina dan tinggal sana sehingga pagi hari ke-9. Mereka dalam menunaikan solat fardu 5 waktu di Masjid Al-Khif, di mana Rasulullah SAW telah bersemahyang di situ. Haa, ni dia. Jadi memang amalannya pun jemaah haji 8 hari bulan Zulhijjah tu, pagi tu sudah bergerak ke Arafah. Haa, memang macam tu. Sampai duduk sana, menginap di kemah di sana sampai 9. Sampai petang 9 Zulhijjah. Ya, dan waktu-waktu semayang, kita boleh semayang sama ada di Masjid Arafah ataupun kita semayang di kemah masing-masing. Nah, tak ada masalah, eh. Wallahu'alam. Kemudian yang keempat, pada pagi hari 9 selepas terbit matahari, mereka naklah bertolak ke Arafah. Di Mina tadi, ya, silap. Ha, kita patut sunatnya pergi ke Mina, tinggal di Mina. Kemudian sampai 9, okay, 9 pagi tu selepas terbit matahari tu baru bergerak bertolak ke Arafah, eh. Ha, tapi praktisnya kita jemaah haji Malaysia, kita terus pergi Arafah. Kan? Saya betulkan sikit maklumat tadi, eh. Ha, biasanya kita akan pergi ke Arafah terus, tidak pergi ke Mina, eh. Tapi dalam kitab ni dia kata pergi Mina dulu. Kenapa dia kata pergi Mina dulu? Sebab Mina tu dekat. Kalau tengok peta, Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Jadi Arafah tu hujung sekali. Lepas tu Nabi kata, kalau ikut amalan Nabi pergi Mina dulu. Nabi menginap di Mina 8 sampai pagi 9. Pagi 9 baru pergi ke Arafah. Ha, tapi praktis kita jemaah haji, khususnya jemaah haji Malaysia, kita akan terus pergi ke Arafah sampai 9. Ha, ya. Lepas petang 9, lepas terbenam matahari 9 tu, baru kita bergerak balik ke Mina dan melalui Muzdalifah untuk mengutip batu dan bermalam seketika di situ selepas waktu tengah malam. Lepas tengah malam kita bergerak ke Mina, sampai di Mina pagi 10 Zulhijjah. Ha, itu yang kita biasa tengok lah, jemaah-jemaah haji yang kita biasa tengok Malaysia buat, eh. Wallahualam. Tapi kalau tengok sini, Mina dulu, mana buat dua kali bermalam di Mina lah. Ha, 8 malam 9 di Mina, 10 malam 11, 9 malam 12, 11 malam 13 bermi di Mina, kan? Ha, soalan macam tu lah. Wallahualam. Mereka disunatkan agar tidak terus memasukinya apabila sampai di sempadan Arafah. Malam mereka naklah berada di Namirah, tempat berdekatan Arafah, sehingga matahari gelincir. Di situ mereka naklah bersolat zuhur dan asar secara jamak takdim. Kemudian memasuki Arafah dan wukuf di sana sehingga terbenam matahari dalam keadaan berdoa, berzikir mengerti Allah, membanyakkan tahlil menyebut La ilaha illallah, bertaubat dan berendah diri kepada Allah Azza wa Jal. Beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berdasarkan riwayat yang sahih ketika mengerjakan haji sebelum kewafatan baginda SAW. Ha. Jadi maknanya lepas gelincir matahari baru masuk ke Arafah. Ha. Sebelum gelincir matahari berada di sempadan Arafah. Ha, kalau kata ada signboard kan. Ha, sempadan berhenti situ. Ha, tapi praktis ini agak sukar, eh, kerana jemaah haji sekarang mencecah 3 ke 4 juta, memang susah. Jadi praktisnya kita 8 hari bulan tu kita dah berada di Arafah. Ya, tapi wajib berada di Arafah selepas gelincir matahari, 9 Zulhijjah, untuk mendapatkan syarat wukuf dan mendapatkan sahnya wukuf tu. Ya, sampailah ke terbenam matahari pada 9 Zulhijjah, kan? Wallahu a'lam. Baik. Yang keenam, sunat-sunat bermalam di Muzdalifah. Bila sampai di Muzdalifah, yang anda telah mengetahui bermalam di situ adalah wajib haji.
Hendaklah berada di situ walaupun sekadar sesaat selepas pertengahan malam. Sunatkan menjaga perkara-perkara berikut. Terus berada di Muzdalifah sehingga azan subuh dan sembahyang subuh pada awal waktunya. Ini sunat saja. Praktisnya tak macam tu. Praktisnya lepas tengah malam, ya, apabila semua dah jemaah haji dah selesai mengutip batu dan dah naik ke bas masing-masing, ketua rombongan akan beritahu selepas lagi kita akan bas akan mula bergerak semula dan menuju ke Mina. Dia tak tunggu sampai subuh. Kita akan sampai di Mina tu, di kemah masing-masing tu sebelum solat subuh, sebelum waktu subuh lah, pukul 4:30-5 tu kita sampai. Bila dah sampai tu, kita terus pergi, kita dah letak barang-barang di kemah kita, terus pergi ke Jamaratul Aqabah dan melontar di Jamrah. Lepas lontar di Jamrah, bolehlah kita bertahalul awal. Balik daripada Jamrah Aqabah, bertahalul awal, gunting, boleh buka ihram dah. Boleh buka ihram, boleh buat semua larangan ihram, melainkan bernikah, mukadimah persetubuhan dan persetubuhan tiga. Yang tu tak boleh. Maknanya selagi belum selesai tawaf dan sa'i, duduklah kemah masing-masing. Yang lelaki, yang suami duduk di kemah lelaki, yang isteri duduk di kemah perempuan. Tapi boleh pakai biasa lah, sebab kita dah bertahalul awal. Wallahu a'lam. Tapi yang sunatnya macam tadi lah. Tunggu sampai subuh, matahari mula nak terbit, baru gerak ke Mina. Kau nak sampai, tak tahulah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, yang kedua, bertolak di Mina selepas mengutip batu-batu kecil sebanyak 7 biji di Muzdalifah untuk melontar jamrah. Saiznya ialah lebih besar daripada biji kacang kedelai dan kecil daripada kacang full. Ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi daripada Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah SAW berkata kepadanya pada pagi hari ke-10, kutipkan untuk saya batu-batu kecil. Lalu katanya, lalu saya pun mengutip batu kecil. Batu kerikil tu lah. Jangan kecil benar pula. Agak-agak kita kenal batu kerikil tu, boleh lah batu kerikil kan. Batu kerikil boleh lah. Banyak batu kerikil tu. Kita jangan suhati, ini semua kerja Allah SWT. Berapa ribu kali orang buat haji, masih lagi ada batu kerikil tu di Muzdalifah dengan kuasa Allah SWT. Allah SWT ni semua kuasa Allah SWT. Kalau kita nak tanya, kalau tak habis ke batu-batu nanti, kalau pergi-pergi tahun depan dah habis, tak ada licin, satu batu pun dah tak ada lah. Kita jangan berfikir sebegitu. Kerana apa? Kerana ini kuasa Allah SWT. Allah SWT tu boleh menjadikan benda tu. Tapi begitulah. Mana insyaAllah di Muzdalifah kita berhenti tu, kita akan jumpa. Sampai tu memang kita turun, kita kutip lah. Kutip sampai katalah sampai di Muzdalifah pukul 10 kan. Kita nak bergerak selepas tengah malam, lepas pukul 12:30. Kan? 2 jam kan? Kutip lah batu. Kutip batu kira, ambil lebih sikit, ambil 100 eh. Kan? Kira 10 kali dah 100 eh. Lepas tu kita naik lah. Kalau bas aircon naik lah. Naik ke bas, jangan duduk kat luar. Duduk kat luar. Naik bas. Aircon masih ada dipasang lah kan. Kalau tak ada pun tak ada, tak ada masalah. Kalau ketua kata sementara nak tunggu kita gerak ni, duduklah mana-mana. Mana nak duduk mana, kan ada kursi pun situ, padang kosong. Lebih baik kita duduk dalam bas kan, duduk dalam bas. Kalau katanya aircon dipasang, pasanglah. Aircon dipasang dalam bas tu, okey. Kami dulu tak ada aircon pun bas tu, berpeluh-peluh dalam bas tu. Duduk ialah tunggu sampai 12:30. Kalau nak lelap pun boleh lelap dulu, tak apa. Pada 12:30, ketua mengah akan beritahu, okay, semua dah ada kan. Kata pembekejap lagi driver akan start enjin jalan ke Mina. Kita rasa macam apa, bukan jadi berapa kilometer pun, tapi oleh kerana kenderaan terlalu banyak, dia jadi jam yang teruk. Perjalanan yang sepatutnya 10 minit je ataupun 15 minit, dia boleh mencecah sampai 3 atau 4 jam sebab dia bergerak tu perlahan macam siput. Yang itu akan menguji kesabaran kita sebagai jemaah haji. Kalau kita komplain banyak, apalah bangang, bodoh, bas ni tak reti nak susun ke? Saat ni tak ada trafik ke? Kalau tak ada, kita boleh import trafik IPK Perak pun boleh, tak apa. Boleh susun, cepat sampai. Nyusah korang. Ini cakap-cakap yang tak betul. Sebab itu, perkara-perkara macam ni sebenarnya adalah nak menguji kesabaran kita.
bagaimana kita sebagai jemaah haji menanamkan rasa sabar dalam mengerjakan ibadah haji. Nampak macam mana kereta banyak, beribu-ribu kan, memang nampak dekat, tengok dalam peta dalam Google Map apa jauh, apa payah benar ni Ustaz, berapa kilometer tapi berapa jam-jam atas bas kan. Syukurlah kepada Allah, bas pun aircon tuan, bukan bas tak ada aircon. Cuba tengok Ustaz Azmi tu naik bas di sana tahun 83, mana ada aircon, tak ada aircon, ada bas open air lagi, tak ada open top, tak ada bumbung kan, tak ada aircon pun. Boleh sabar pun, kenapa tuan tak boleh sabar kan. Kadang-kadang benda ni adalah daripada diri kita sendiri Allahualam. Yang ketiga, wukuf di Al-Mash'ar Al-Haram, iaitu bukit kecil di hujung Muzdalifah. Bila sampai di situ, berdoalah di situ sehingga hari terang, dan perbanyakkan berdoa dengan doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maafkan ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Ini berdasarkan kejelasan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh-dhallin. Sadaqallahu azim. Maafkan ya, maka sebutlah nama Allah ini dengan berdoa, talbiyah dan tasbih di tempat Al-Mash'aril Haram. Ini di Muzdalifah, dan ingatlah ketika Allah dengan menyebut kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia memberi petunjuk kepada kamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk dari golongan orang-orang yang sesat. Surah Al-Baqarah ayat 198. Jadi akan ada, dia akan ada, dia punya signboard dia lah. Akan ada signboard InsyaAllah. Jadi kita apa-apa pun kita akan mengikuti arahan ketua mutawif kita dari semasa ke semasa. Kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Mina sambil melaung-laungkan talbiah dan zikir. Mereka sampai di situ selepas terbit matahari. Wallahu'alam. Kemudian yang ketujuh, sunat-sunat melontar. Suatu melontar jamrah Al-Aqabah disunatkan melakukan adab-adab berikut. Apabila sampai di Mina, perkara pertama yang dilakukan ialah melontar jamrah. Tidak memulakannya dengan melakukan perkara lain. Ini kerana ialah penghormatan bagi Mina pada hari tersebut. Maksudnya selepas kita check-in dekat kemah tu. Check-in kat kemah, letak barang di kemah. Tu kita pergilah. Jangan buat apa-apa lagi. Terus pergi ke jamratul Aqabah untuk melontar pada pagi 10 hari bulan tu. 10 hari bulan Zulhijjah. Memberhentikan talbiyah sewaktu memulakan lontaran. Ini kerana Nabi SAW terus-menerus bertalbiyah apabila baginda melontar jamrah. Ketika itu baginda berhenti bertalbiyah dan menggantikannya dengan takbir. Sampai dia di jamrah nak lontar, kita tukar. Labbaik Allah tertukar dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir Bertabir pada setiap kali lontaran batu, melontar dengan tangan kanan sambil mengangkatnya sehingga nampak putih ketiak. Kok mana tu? Maknanya lontar betul. Begini. Kalau lontar yang tak nampak ketiak tu macam ni. Tak nampak ketiak kan? Ni lemah. Begini. Dengan tangan kanan. Bagi wanita tidak perlu mengangkat tangan, cukup lah betul-betul sekadar sebesar biji baktillah, sejenis kacang Kalau perempuan dia baik, boleh lah macam ni. Kalau lelaki dia kena angkat tangan. Perempuan tak payah perempuan tekan macam ni. Tapi pastikan supaya masuk dalam kawasan jamrah. Tuan jangan tak masuk pula. Lepas balik Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak cukup dengan batu, baling selipar pula ah. Macam mana? Semaknanya kita ulanglah. Kalau kata tiga masuk, satu tak masuk, kita balik sekali dikira yang keempat. Tapi gitu lah, mana kita kena pastikan masuk kan. Lepas tu lah disyurkan jemaah haji Malaysia supaya melontar pada waktu malam. Oh, malam orang tak ramai, bila orang tak ramai, peluang nak masuk tu senang. Kita boleh pergi kat depan tu, ulu baling lah. Action je, tapi baling tu ke bawah lah. Biar masuk dalam lubang jamrah tu. Jangan geram sangat pula, dah habis batu habis lah. Apa yang ada selipar sebelah, balik selipar pula kan, tak payah lah. Yang dilontar ke jamrah hanya batu saja, Tuan Zul ni ada betul, ini cerita benar ni, saya nampak. Dulu lah, nampak dalam lubang jamrah tu, ada selipar pula. Teruk benar orang ni, marah benar dekat syaitan. Sampai benda selipar pula. Simbolik saja, syaitan tak takut pun.
Kan? Syaitan tak takut pun simbolik saja kan, melontar ni. Waktu Nabi Ibrahim nak pergi bawa Nabi Ismail nak dikorbankan tu, syaitan datang hasut. Syaitan menampakkan diri dan hasut lah. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim supaya lontar syaitan tu dengan batu. Itu sebenarnya asal usul melontar tu. Jadi di simbolik, bila simbolik tu kita tak payahlah balik selipar. Kan? Ambil batu tu balik. Tak payahlah sampai ambil selipar pula kan. Simbolik saja eh. Tapi pastikan masuk dalam lubang jamrah tu eh. Wallahu a'lam. Sewaktu melontar jamrah pada hari tasyrik boleh disunatkan melakukan perkara berikut. Melontar jamrah apabila tergelincir di matahari dan sebelum sembahyang zuhur. Sekurang-kurangnya apabila tidak melakukannya disebabkan terlalu sesak, maka tidak mengapa melewatkannya. Jadi yang ini ya, kita ikutlah arahan tabung haji supaya melontar pada waktu malam. Kerana perkara ini pun sunat saja. Yang kedua, berdiri di jamrah pertama dan kedua dengan menghadap kiblat. Kemudian melontar jamrah satu persatu mengikut cara yang telah kami sebutkan sewaktu melontar jamrah al-Aqabah. Itu dia. Kalau boleh bulan wusta tu kita menghadap kiblat. Sebab dia bulat. Dia bulat. Kita boleh agak mana arah kiblat. Jadi berdiri depan tu kita baling. Itu dia. Wallahu a'lam, kalau boleh sunat saja pun. Yang ketiga, memukulkan diri sedikit selepas melontar agar tidak terkena batu rejaman orang lain. Kemudian berdiri menjadikan jamrah di belakang menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah dalam keadaan khusyuk dan merendahkan diri dengan apa-apa doa untuk kebaikan diri dan saudara-saudaranya. Disunatkan memanjangkan doa tersebut sehingga lebih kurang baca surah Al-Baqarah. Agar sampai di jamrah yang kedua dalam melakukan perkara yang sama dan berdoa sama seperti yang dilakukan di jamrah pertama. Bila sampai di jamrah Aqabah, jamrah yang pernah dilontar pada hari ke-10 dalam melontar batu sebenarnya adalah dekat sebelum ini. Tetapi tak disunatkan berdoa dan berdiri di situ selepas itu. Jadi semua ini adalah perbuatan Nabi SAW disebutkan dalam hadis sahih. Mana dekat bulan usta tu, lepas kita melontar tu kita berdoa. Habis lontar 7, doa. Rabbana sekurang-kurangnya lah, Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah selesai pergi ke usta pula, balik 7, 1, 2, 7. Lepas tu kita doa lah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Nah, sampai ke Aqabah 1, 2, 7. Yang itu tak payah. Yang itu tak disunatkan berdoa di situ eh. Hanya untuk ula dan usta sahaja eh. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Itu dia. Habis kita membincangkan tentang ibadah apa ni, sunat-sunat haji. Dan menutup kuliah kita pada tengah hari ini, iaitu bab yang seringkas saja, iaitu bagaimana bertahalul. Sebelum ini anda telah mengetahui bahawa apabila seseorang mula melakukan haji, dia wajib melakukan kewajipan tertentu dan menjauhi beberapa perbuatan dan amalan yang telah dijelaskan sebelum ini. Oleh itu persoalannya, bilakah manusia boleh bertahalul, membebaskan diri daripada haji dan kewajipannya, juga daripada larangan yang ditetapkan ke atasnya. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Tengok eh. Waktu tahalul bermula selepas berlalunya pertengahan malam 10 Zulhijjah, iaitu ketika dia telah keluar daripada Arafah, selesai bermalam yang wajib di Muzdalifah dan menuju kembali ke Mina. Di sini ada 3 amalan ibadah haji yang penting menunggu. Melontar jamrah Aqabah, bercukur dan tawaf. Apabila jemaah haji selesai melakukan 2 daripada 3 amalan ini, mana-mana amalan, maka dia telah bertahalul awal. Ini ia dinamakan tahalul kecil, iaitu Al-Asghar. Dengan ini, dia boleh melakukan semua 10 perkara yang diharamkan ketika berihram. Menyatakan sebelum ini kecuali yang berkaitan dengan wanita, jima', mukadimah jima' dan akad nikah. Ini bermakna dia boleh memakai pakaian berjahit, memakai wangian dan sebagainya. Apabila jemaah haji telah melakukan ketiga-tiga amalan tersebut, maka dia telah bertahalul dengan sempurna. Ini dinamakan tahalul besar yang Al-Akbar. Ini bermakna dia telah dibenarkan melakukan perkara yang berhubung dengan wanita yang telah dibenarkan sebelum ini. Ini semasa tahalul kecil. Jadi praktis dia macam saya cerita tadi lah. Maknanya lepas kita melontar jamrah Aqabah tu, buku dah sudah, melontar jamrah Aqabah pada malam pagi 10 dah sudah, kita boleh bertahalul. Bolehlah bertahalul. Boleh bertahalul, boleh pakai baju apa semua. Yang tak boleh nikah, jima' dengan mukadimah jima'. Ini 3. Sebaik saja selesai kita melontar jamrah pada 11, malam 11, malam 12 dan juga malam 13 bagi yang tidak kembali ke Mekah pada malam 12. Ya. Selesai yang tu kita balik ke Mekah, tawaf sa'i, tawaf haji, sa'i haji. Kita tahlul kali kedua, botak kepala, maka selesai ibadah haji kita. Tahlul sani habis. Dah kita sudah bergelar tuan haji. Tu kena faham betul tu. Ya.
Wallahu a'lam. Dalilnya ialah hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud daripada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, idza rumaitum wa halaqtum faqad halalakumut tayyibu wa kullu syai'in illa nisa. Ya, au kama qala sadaqa Rasulullah SAW, mafhumnya apabila kamu telah selesai melontar dan bercukur, maka dihalalkan bagi kamu wangian dan semua perkara kecuali wanita. Wallahu rasuluhu a'lam. Jadi itu dia. Ya, saya sedikit penerangan berkenaan dengan perkara-perkara sunat haji dan bagaimanakah yang dikatakan sebagai bertahallul. Ya, jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan bab yang baru. Ya, iaitu doa-doa haji. Doa-doa dalam ibadah haji. Ya, jadi doa-doa ni ya biasanya ada diberikan oleh pihak tabung haji dalam buku panduan tu. Buku panduan tabung haji tu. Jadi doa-doa ni kalau ada yang boleh dihafal, kita boleh hafal. Yang tak boleh dihafal pun tak ada masalah, ada buku panduan yang kita boleh rujuk, insyaAllah. Jadi kita akan bincangkan tentang berkaitan dengan doa-doa haji ni pada bulan kita yang akan datang, insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada tengah hari ini. Baik dari Allah SWT yang kurang daripada kita semua. Wallahu a'lam barakallahu fikum. Aku al-fazza sallallahu alaihi wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.